walaupun selama ini Bu Rianti itu benci sama aku, tapi aku gak pernah benci sama dia. Insya Allah istri aku ini mah, hatinya tuh terbuat dari apa bisa baik banget sama orang yang udah jahatin kamu berkali-kali. Ya Allah, ampunilah dia. Naikkan derajatnya di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jagalah orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah kami dan dia. Ya Tuhan semesta alam, luaskanlah kuburnya untuknya dan terangilah untuknya. Aku gak siap kehilangan mama, aku gak siap. Kenapa kayak gini? Di sini Bu Rianti menulis, beliau tidak mau orang lain yang mengurus pemakamannya kecuali anaknya sendiri. Kamu lihat, Zal, ya. Saya gak akan tinggal diam.